Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin menggelar kampanye dengan berdialog bersama warga di Jalan Nuri, Makassar. Jika terpilih, Api pun berjanji akan menghapuskan iuran sampah sebesar Rp15.000 yang selama ini dibayarkan warga. Api menilai iuran itu memberatkan warga, apalagi mereka yang dalam kondisi prasejahtera. Harap tanggal 9 bulan 12 tahun 2020 kita sudah harus punya wali kota baru yang bisa membawa Makassar jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan hari ini. Kita harus memperhatikan bagaimana kesulitan-kesulitan rakyat.